Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel YouTube saya ya, bersama saya Andi Gunawan, marketing mobil Suzuki wilayah Jawa Timur. Jadi teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur, jika ingin membeli mobil Suzuki bisa langsung tanya-tanya dulu lewat nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini dan di kolom deskripsi video ini. Dan teman-teman yang baru lihat channel aku ya, bisa tekan tombol subscribe aja, di like dan di komen, dan aktifkan bel loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video-video baru yang nanti Andi akan upload. Nah, kali ini Andi nggak akan bahas mengenai harga mobil Suzuki, tetapi Andi akan membahas tentang 6 hal yang perlu diketahui pemilik Suzuki New Carry. Karena Andi buat video ini karena sebelum-sebelumnya banyak kasus ya dari customer saya atau customer teman saya gitu, banyak yang nggak tahu 6 hal ini teman-teman, mulai dari kunci, terus tempat tangki, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin mobil, terus ada tempat wiper dan radiator. Jadi teman-teman yang penasaran, jangan di skip video ini, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kali ini aku ditemenin sama Pak Jaim. Pak Jaim ini adalah yang ngurus gudang-gudang Suzuki ya. Jadi mau kirim mobil, terus stok, jadi beliau yang standby di sini. Halo Pak Jaim. Ya. Minta waktunya sebentar ya. Pak Jaim, yang pertama fitur apa Pak Jaim yang dimiliki Suzuki New Carry? Yang pertama. Dari kunci ya? Dari kunci. Jadi kunci ini ada chipnya. Jadi kalau nggak pakai yang aslinya nggak bisa ya? Bisa hidup kalau nggak pakai aslinya. Berarti pickup Cherry aja ya? Kalau yang merek lain kan nggak ada setahuku ya? Coba lihat Pak Jaim. Kayak ini ya kuncinya ya? Kuncinya kayak gini. Di dalamnya ini ada chip. Kayak chip gitu ya? Iya. Oh gitu. Berarti intinya lebih aman ya? Nggak bakal lebih kehilangan aman ya? Jadi semisal ada pakai kunci biasa itu nggak bisa. Oh, harus dikandakan nggak bisa berarti ya, harus yang asli ya. Harus yang asli. Oke, siap-siap. Terus yang kedua Pak Jaim, ini kan customerku kadang nggak tahu buka tangki bensinnya, kadang lipat, gimana caranya Pak Jaim? Ini tangki di sebelah kanan ya. Nah, sini. Itu ngunci posisi ya? Ini posisi nggak ngunci. Oh, nggak ngunci. Jadi kalau ngunci kan gini Mas. Oh, diputer sebelah kanan ini ya. Kunci ngelok. Oh iya, benar-benar. Kalau bukanya Pak? Caranya gini. Diputer ke kiri ya? Iya, ke kiri. Terus di tengah. Di tengah, Iya. Ini kan coba dibuka, Pak. Oh, diputer ya, tutupnya ya. Kiri. Oh, udah masuk gitu ya. Kalau nutupnya gimana? Kalau nutup diputer ke kanan. Ke kanan. Sampai bunyi gitu. Terus kuncinya diputar ke kanan. Diputar ke kanan satu kali. Posisi lurus ya satu kali. Posisi miring gini ya. Iya. Oh, siap-siap siap-siap. Oke, sudah paham, Pak. Terus ini, Pak. Tempat dongkrak di mana, Pak? Ada banyak yang nggak tahu ini, Pak. Dongkrak sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Dongkrak sebelah kiri. Bawah jok sebelah kiri. Di bawah jok penumpang berarti ya? Penumpang ya. Oh siap, siap. Gimana bukanya Pak? Oh itu ada ininya ya? Ada kuncian. Kunciannya dibuka. Buka. Dua dibuka. Terus diangkat. Ada ininya Pak? Ada klipnya. Oh ada klipnya ya? Oh siap, siap. Ini nggak bisa di ini Pak? Di nggak dipegangin sih ya? Oh ada cantolannya ya? Oh ada cantolannya. Di mana aja Pak? Ini sebelah sini. Oh, warna hitam itu ya? Iya, jadi klipnya tinggal ditarik aja. Oh gitu, klip ditarik. Kan ada dua ini. Ada dua ya? Oh gitu. Siap. Aja. Oh, tempatnya di situ Pak ya? Ini tinggal ntar diputar saja. Diputar ya, pakai ini ya. Ada toolkitnya Pak? Toolkitnya ini. Di mana Pak? Di bawah, di belakang jok. Oh gitu ya? Iya.
Oh ini mungkin Pak ya, ya. Luasnya ya. Oh ini ada tekanannya teman-teman. Ini itu sembunyi di sini berarti. Jadi toolkit di bawah jok ini ya, jok pengemudi. Kalau dongkraknya di area mesin ini ya, rangka ya. Mesin tuh Pak ya. Siap-siap. Nah sekarang kalau posisi nomor rangka di mana Pak? Nomor rangka di pas tengah-tengah. Oh di tengah-tengah situ ya, ya. Gampang berarti ini ya, ya lihatnya ya. Nomor rangka. Kalau nomor mesin Pak? Nomor mesin di bawah sini. Di bawah ya, coba kita lihat aja. Di mana Pak? Jadi ada penutup platnya ini. Mm-hmm. Sini. Oh di situ ya, ya di dalam sini ada ya. Dalam. Berarti harus ini Pak ya, harus tituran ya. Iya. Lihat itu ya. Oke oke siap siap. Terus tempat air wiper sama radiator Pak, di mana Pak? Kalau wiper ini. Wiper itu ya? Ya. Itu dibuka pas aja di ya. Pinggir. Tempat dongkrak itu ya. Tempat dongkrak. Itu wipernya. Ini wipernya. Kalau radiatornya? Radiatornya ini. Di situ ya. Sama-sama, ya. Bukaannya ya itu ya. Ya. Oh sama-sama. Posisinya di situ. Siap siap siap. Oke Pak Naim, udah cukup Pak ya. Paling yang ditanyakan itu aja ya. Kalau kadang-kadang customer beli itu kadang kan nggak tahu cah tempat dongkraknya, toolkitnya sama membuka tangki bensin biasanya. Oke kalau gitu Pak Naim, Pak Jaim ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke teman-teman itulah. Video 6 hal dari Suzuki New Carry Pickup yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, karena ada beberapa customer memang kalau sudah beli Suzuki New Carry Pickup itu yang pertama yang tadi itu nggak tahu buka tangki bensinnya, jadi pas dia ngisi di pom gitu kadang-kadang agak susah, padahal sesimpel itu tadi ya. Terus tadi juga ada nomor rangka, nomor mesin, terus tempat air wiper, tempat dongkrak, sama toolkitnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan aktifkan bell loncengnya. Agar teman-teman nggak ketinggalan video-video baru nanti yang Andi akan upload. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.